Pemirsa, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang angkat bicara terkait dengan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%. Ya, menurut Sarman, kenaikan UMP tersebut menjadi tambahan beban baru bagi pelaku usaha di tanah air. Pasalnya hingga saat ini masih banyak sektor industri yang mengalami penurunan produksi lantaran melemahnya daya beli hingga kondisi geopolitik. Sarman juga mempertanyakan mekanisme penghitungan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%. Sarman menyebutkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023, penetapan upah minimum 2025 akan memakai formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa dan kebutuhan hidup layak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalangan pengusaha meminta pemerintah memberikan stimulus fiskal kepada industri agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan. Apakah kami bisa menerima atau tidak dengan kenaikan upah 6,5% ini? Tentu nanti kami menunggu adanya suatu informasi yang lebih detail dari Kementerian Tenaga Kerja, dari mana rumusan sehingga menemukan angka 6,5% itu, sehingga dari situ nanti kami pengusaha bisa melakukan evaluasi, analisa, ya kan? Karena kalau misalnya ini sudah menjadi final dari pemerintah, harus juga ada opsi-opsi. Nah, kira-kira kalau tidak mampu bagaimana? Berarti kan memang di dalam undang-undang peraturan ada penundaan pembayaran. Nah, ini juga kan juga harus disiapkan opsi-opsinya. Ya kan, misalnya kalau tidak mampu, ya daripada melakukan rasionalisasi atau merumahkan atau PHK, kan lebih baik menunda. Misalnya.